Sore ini ada yang udah jadi untuk pengerjaan retrim jok dan interior lainnya. Itu untuk Yaris 2018 yang di belakang. Apa aja yang dikerjain? Ayo langsung kita ke mobilnya aja. Ini untuk mobil Yaris 2018. Modelnya khusus Vinci yang bikin. Modelnya seperti ini. Sporty, minimalis, gak rame, gak cepet bosen. Kombinasi pun dia sangat diminimkan sekali untuk warna-warna cerahnya. Jadi misalkan yang seperti ini 1 cm. Ini buat pemanis aja. Terus sama dia ada main benang juga buat pemanis. Nah, ini list 1 cm-nya sih sangat menggiurkan banget. Jadi kalau pemakaian lama sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh masih kelihatannya tuh nggak ada bosannya lah. Nah, ini sama ada bagian karbon deh. Jadi di sini tuh ada kombinasi karbon. Sebenarnya sih buat pemanis aja makin sporty, karena kan karbon itu kan looknya sporty ya. Jadi bagian atas sama bagian bawah juga ada karbon. Ini bagian karbonnya. Karbon. Nah, terus untuk bahan. Untuk bahan ini dia pakai premium microfiber. Premium microfiber itu Levante Napa. Semua kebanyakan orang udah pernah tahu, yaitu Vision. Jadi Levante Napa ini teksturnya halus, sudah sering banget dijelasin. Dia jadi nggak ada tekstur, nggak ada serat jeruk, nggak ada serat kayu. Dia benar-benar halus. Terus untuk pengerjaan selalu ada penambahan busa. Di sini untuk pengerjaannya nggak cuma jok, ada konsul, terus ada door trim. Door trim yang di ini nih. Nah, ini untuk bagian door trim. Ini untuk bagian door trim. Jadi bagian door trim tuh yang bagian apa namanya, yang ada kain sedikit aja. Yang bagian ini standarnya. Tapi kalau misalkan dia full itu beda lagi, itu dia masuknya custom. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini setiap pengerjaan ada penambahan busa. Jadi untuk duduk nih lebih nyaman, lebih dapet nih. Dia bagian pinggirnya jadi kayak semi rekaro. Terus lagi ada pembelian bahan premium microfiber, lagi ada free carpet dasar. Contohnya kayak gini. Kapet dasar juga custom fit, jadi ada hitam benang merah, ya kayak gini double stitching, ikutin bentuk aslinya. Kalau untuk kapet comfort kayak gini dia belum termasuk ya, ini orangnya ada nambah lagi. Lanjut ke kita ke jok belakangnya aja. Nah, ini untuk jok belakangnya, jok belakang dia modelnya sama seperti depan, jadi depannya modelnya ada list kayak gini, yang apa namanya, yang custom kayak gini pasti belakangnya juga sama. Ini juga input penambahan busa, makanya dia kelihatannya lebih dapet nih, lebih tinggi. Jadi yang bagian ini lebih naik dibandingkan bagian punggungnya, bagian ini, bagian tengahnya. Untuk hasil jahitan nggak usah diraguin lagi, pasti rapi dari headrest. Ini headrest ada double stitchingnya, ada di custom juga nih yang double stitch, apa namanya, buat pemanis. Sama untuk bagian ini juga. Ini ada double stitching kecil. Terus untuk pengerjaan di Vinci itu ada garansi 3 tahun. Jadi kalau untuk garansi itu busanya kempes terutama. Terus sama dia benang putus. Habis itu ada pudar warna, pecah, retak atau enggak sobek karena pemakaian. Nah, yang paling penting di sini nih. Di bagian ini setiap pengerjaan Vinci itu ada label Vinci. Ini kayak gini. Ini penting banget karena ini buat garansi. Jadi kalau misalkan ada customer yang beli di Vinci itu joknya, invoice-nya hilang atau dia punya SPK-nya hilang, nih bisa pakai label Vinci. Jadi aman untuk garansi dia, karena ada labelnya ini. Terus untuk yang untuk cover jok aslinya, nah ini cover jok aslinya di sini nih, di belakang mobilnya. Belakang mobilnya. Jadi kalau untuk joknya mau dipasang lagi, si apa namanya, yang cover bludurnya mau dipasang lagi itu bisa. Jadi jasa pasang aja, itu kalau untuk dua baris jasa pasangnya 750.000. Jadi standarin aslinya. Kalau misalkan banyak customer kan kayak
4 tahun, 5 tahun kemudian kan pasti ada mau standar lagi, mau dijual atau apa. Nah itu tinggal di jasa pasang aja kita bisa. Jadi ntar yang cover lamanya, yang cover yang Vince ini ntar bisa dipasang ke mobil Yaris lagi, tapi nggak bisa beda mobil. Karena kan dia beda, apa namanya, beda polanya. Oke, itu aja. Jadi kalau misalkan ada yang mau pesen atau misalkan mau konsultasi dulu, bisa ke sosial medianya Vinci, ada di, bisa di YouTube, langsung WhatsApp di IG, di profile juga ada, atau nggak di TikTok, mau lihat-lihat itu juga bisa, atau nggak komen aja di setiap sosial media Vinci. Itu aja, jadi ditunggu untuk orderan dari kalian semua. Terima kasih.